Polda Jambi akan panggil sejumlah pemilik hotel di Kota Jambi yang kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi. Hal ini menyusul dari operasi pekat yang dilakukan oleh Polda Jambi. Maraknya prostitusi online melalui aplikasi micet di sejumlah hotel di Kota Jambi membuat Polda Jambi tak tinggal diam. Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Jambi AKBP Kristian Adi Wibawa yang turut memimpin operasi pekat Polda Jambi mengakui bahwa saat ini dunia prostitusi sudah beralih melalui aplikasi digital. Sehingga jejaringannya ialah orang ke orang antara PSK dan pelanggan. Maka dari itu terhadap prostitusi online ini, polisi masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang melindungi dan memfasilitasi hal tersebut. Christian mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan memanggil pemilik hotel untuk tindak lanjut terkait hotel yang dijadikan tempat prostitusi. Belum ada, sudah kita lakukan pemeriksaan awal ya oleh penyidik kita, belum ada. Terkecuali yang kemarin yang ada 3 pasang yang dikasih ada eksploitasi di bawah umur, dalam waktu dekat kita akan melakukan pemanggilan pendalaman terhadap resepsionisnya, kemudian tidak menutup kemungkinan mungkin hotel kita lakukan klarifikasi. Kedengarkan juga monitor. Sekarang ini tidak seperti zaman-zaman yang dulu. Ya kegiatan-kegiatan prostitusi itu lebih cenderung kepada media, sehingga person-person ya transaksinya seperti itu. Nah, kalau dulu kan ya secara rekan-rekan memahami juga dikumpulin kemudian ada. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.